Presiden Jokowi disebut pernah meminta PKB untuk mendukung pasangan Prabowo-Erik pada Pilpres 2024. Namun Jokowi menepis berita tersebut. Menurutnya, hal seperti itu bukan urusannya. Bagi Jokowi, soal kontestasi Pilpres itu sudah urusan partai, bukan urusan presiden. Hal itu disampaikan Jokowi di Pasar Jatinegara pada Selasa, 19 September 2023. Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai, bukan urusannya presiden. Ya. Sebelumnya, kabar soal permintaan Jokowi itu terungkap dari video viral di medsos. Video itu berisi pengakuan Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Hudori. Kala itu Yusuf menemani Muhaimin Iskandar bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan. Di video itu Yusuf mengaku, Jokowi bertanya apakah PKB berkenan memberi dukungan untuk Prabowo Erik. Yusuf mengaku dirinya dan Caimin terkejut dengan pertanyaan Jokowi yang tiba-tiba. Ia pun menyatakan keberatan dan PKB menolak permintaan kepala negara tersebut. Kini PKB telah bergabung dalam koalisi perubahan, mendukung pasangan Anies Muhaimin untuk maju di Pilpres 2024.